sorte. Gak bisa aku, gak bisa tahan berhenti. Tiba-tiba saya juga gak kuat. Jadi ikutin dia, khawatir. Bu, anaknya apa-apa enggak, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kejadiannya kecelakaan beruntun parah. Belum ada satu menit ini, saudara-saudaraku. Berhati-hatilah bagi yang lewat jalur tol di Cipularang. Ini manusianya sampai mati ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, korbannya bilang isi baik ya, astagfirullah. Teman saya itu di
tiba-tiba nyalip saya. Terus sekitar 3 menit kemudian dia ngebel saya. Mas Bandar, rem saya belum, Mas Bandar, rem saya belum. Ya Allah, kata saya, kamu berdoa aja dulu ya, biar kalau ini bisa berhenti. Ada Mas, berhenti. Ya udah, alhamdulillah, kalau enggak bisa berhenti ya. Enggak bisa, Bu, enggak bisa tangan berhenti. Diambil kanan terus. Karena kalau kiri itu banyak truk-truk pelat. Kalau kanan kan mobil kecil larinya kenceng-kenceng. Jadi akhirnya dia kanan, nyelamatin diri. Kalau kenceng-kenceng enggak ada truk yang pelan kalau kanan. Tiba-tiba saya juga enggak kuat. Jadi ikutin dia, khawatir. Kiri udah ada buah, saya goyang kanan. Nyatanya kemudian depan sana itu teman saya udah buang. Terpaksa dari jubil-jubil kita banting kiri. Udah nabrak tapi banting kiri karena ada mobil buah. Berawal dari laka tunggal, yaitu dump truck yang terbalik jalur kanan. Kemudian untuk evakuasi ada kendaraan yang mengantri, 5 kendaraan di belakangnya. Dan berikutnya ada dump truck lagi dari belakang yang warna lain. Hilang kendali, ada slamnya blong. Sehingga nabrak kendaraan yang mengantri di depannya. Evakuasi, 5 kendaraan ketabrak, kemudian disusul. Yang dari belakang dump truck yang kedua itu ada 15 kendaraan. Tabrakan beruntun.